Bahtera Nuh. Allah Tuhan menjadikan manusia hidup dan mati di bumi untuk menguji siapakah yang lebih baik iman dan amalnya. Sudah menjadi adat Allah, Tuhan mengutuskan Rasul dan menurunkan kitab firman kepada Rasul-Rasul untuk memberi peringatan dan petunjuk manusia menjalani hidup sejahtera di bumi. Dan Allah memberi perintah kepada Nuh membuat sebuah bahtera. Allah mengajar Nuh membuat sebuah bahtera yang rahsianya tidak diketahui oleh manusia. Nuh yang dicemooh oleh kaumnya sejak begitu lama, sekarang Nuh dikatakan gila. Sebuah bahtera begitu besar untuk apa? Nuh mengatakan kepada kaumnya beria-ia, kamu tunggulah hari binasa kerana kamu kaum yang durhaka, lupa Alfa. Mengapa kamu menyembah selain Allah Maha Esa yang mencipta? Lalu banjir pun tiba membawa bencana, menenggelamkan bumi merata-rata tidak tersisa. Tiba waktu azab dan siksa. Tuhan memberi bukti kebenaran Nuh, Rasul yang mulia, yang membawa risalah dari Allah yang Maha Esa kepada manusia. Nuh bukan seorang gila. Diberkati Nuh, Rasul yang mulia. Dia dihina, dicerca, didusta kerana Nuh membawa agama dari Allah Tuhan yang Maha Esa yang menjadikan manusia dan alam semesta. Diberkati Nuh, Rasul yang mulia, utusan Allah, Tuhan yang Esa. Dia dicaci, dinista, didusta sedemikian rupa oleh kaumnya dan anak istrinya sendiri termasuk juga kerana iman dan taatnya kepada Allah Tuhan yang Esa. Benar dan nyata yang menjadikan manusia dan alam semesta. Diberkati Nuh, Rasul yang mulia. Umatnya binasa tidak tersisa kecuali anak-anak dan umatnya yang setia. Istri dan anaknya yang durhaka binasa dalam linangan air mata Nuh, Rasul yang mulia. Demikian tersingkapnya rahsia Nuh, Rasul yang mulia membina bahtera kerana perintah petunjuk Tuhan Allah yang Maha Esa untuk menyelamatkan hambanya yang setia dan membinasakan yang durhaka. Dari Nuh, Rasul yang mulia, yang terselamat diselamatkan oleh sebuah bahtera. Manusia menjelajah pelusuk muka bumi, menyambung cerita manusia di muka bumi dunia. Untuk menyambung cerita setia dan cerita durhaka manusia dalam kehidupan sementara di bumi yang fana, fata morgana, bayangan semata, mengeliru, menipu manusia. Abang Lee, Kuala Terengganu.